Telah dimulainya proses pilkada di Jambi yang diselenggarakan di tiga daerah, yakni Kota Jambi, Kabupaten Merangin, dan Kerinci, diharapkan berjalan damai dan lancar. Hal tersebut ditegaskan Gubernur Zumi Zola saat menghadiri silaturahmi masyarakat Jambi membangun Jambi melalui pilkada yang beradab. Acara yang digagas oleh Kapolda Jambi ini berlangsung di Novita Hotel, Senin 5 Maret 2018. Gubernur juga menyatakan bahwa harus ada komitmen yang sama untuk mensukseskan pilkada. Penandatanganan ikrar bersama untuk membangun Jambi melalui pilkada yang beradab juga dilakukan pada acara ini. Sementara itu, Kapolda Jambi Brigjen Pol Mukhlis AS optimis pelaksanaan pilkada di Provinsi Jambi akan berjalan damai dan lancar. Digelarnya silaturahmi masyarakat Jambi bersama membangun Jambi melalui pilkada yang beradab ini untuk menyamakan persepsi mencapai tujuan tersebut. Info Jambi TV mewartakan.